Tim. Woi, apa? Kiri. Lah. Apa? Buset. Woi, santai dong, enggak usah main tangan anjing. Channel kita lagi tadi abis ngopi ya Koron? Abis ngopi, abis dia berantem, tapi gue gabutan nih sama si Tiar. Erking setan nih Koron. Ini tadi mau berantem nih, tadi mau diemin dulu ya, biar berantem ya. Berantem. Iya. Udah lagi ngebut, lu tau cungkring kayak gini belok. Iya, motong kan? Main HP. Temen lu. Goblok! Temen lu. Biar berantem. Oke, jadi ini disini ribet orang gua mau jalan. Iya. Orang ya. Salah paham. Iya, namanya juga salah paham. Kalau enggak gitu enggak kenal. Iya, bener sih. Iya. Bener. Kayak gua aja dulu kayak gitu berantem sama dia. Anjing. Masa ya anjing gua. Jancuk. Rebutan Bang Inior. Ayo. Kita coba, guys. Bom, bonteng. Sini Gron yang bawa. Enggak, gua takut. Lu yang bawa, Gron. Gua yang bonteng aja. Lemah kali kau, Gron. Hah? Jangan-jangan tahu enggak lu konten bukan konten. Mana? Konten saha? Anwar yang gua jatoin, gua willingin. Jangan goblok. Ya, bro. Ayo, Gron. Ke sana ya. Ya, ayo. Bro, balik lagi kita. Ayo, bro. Eh, ntar dulu. Belum anjing. Ya, ya. Di hempos anjir. Enggak bisa lu jangan. Ngecuknya dah. Woi, anjing. Ini ngempos, ay. Mending jangan ke sini. Mending kita putar balik aja. Kemana? Jauh-jauh kita. Sono. Oh, jauh-jauh kita. Jauh-jauh bahaya lu mati. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Yo, anjay. Anjing. Enggak ada remnya, Kron. Anjing enggak ada rem. Tunggu. Aduh, ini udah masuk belum giginya, anjir? Tuh, masukin lah. Enggak tahu ini. Lu senyum dong, senyum kelihatan giginya biar masuk. Kepala lu anjing. Goblok. Kagak naik anjing giginya. Ada mama. Miring. Mana? Ini miring, kita miring. Miring. Kagak ada remnya anjing. Itu tolong. Tolong anjing. Kagak ada remnya, Kron. Kocak kan? Kita pakai pintunya. Iya, siap. Mana tuh, Ik? Ini. Ada gak dia? Ini. Geber. Wah, selip. Gampang selip, woi. Kiri. Ya, ke kiri. Oke, siap. Oh, woi, apa? Kiri. Lah. Kiri. Ngapa tuh bocah, Kron? Tahu deh. Apa? Buset. Woi, santai dong, enggak usah main tangan anjing. Lu bocah ngapa sih? Ini siapa, Kron? Tahu. Apa? Geber-geber tadi. Oh, geber-geber. Lah, kapan gua geber-geber? Di mana? Lah, gua nyapa temen gua. Bro, motor kayak gini memang kayak gitu, Bos. Motor R-Racing itu nyapanya emang begitu. Lah, R-Racing, coy. Gila kali ya, R-Racing geber-geber diomelin tolol. Emang nyapa begitu, coy. Kayak gitu. Iya, lagian juga gua nyapa temen gua tadi di warung. Maksudnya apa lu begitu? Nendang-nendang segala. Gua emang nyapa teman gua tapi lu sopan dong. Tadi gua lihat di warung enggak ada R-Racing, Bro. Temen gua. Lah temen gua banyak. Bro, nih, tar dulu. Macam-macam lu ya. Diam dulu ya. Nih. Gua tadi udah makai ke sono muter sama temen gua. Gua balik lagi, gua geber temen gua, bukan geber lu. Tapi lah kita juga enggak ngeliat. Ya? Enggak ada temen tadi. Iya. Lu orang mana?
Lu lah kita pendatang emang. Nah, terus, terus ngapain lu bawa-bawa kayak gitu? Gue emang dari sini. Lah terus kenapa? Sopan dulu. Wah, juga temen gua. Gua emang ke temen gua, nyapa temen gua. Ini motor juga motor temen gua, motor gua di sono. Kita enggak ada geber-geber, coy. Kita kagak ada geber-geber, coy. Emang itu ngegeber teman gue yang di warung. Lagian kalau misalkan lu masalah mikirin kayak gitu, motor racing di mana-mana kayak gitu pakainya juga. Kita juga lagi test ride doang motor teman kita ini. Mana racing itu gebernya kalau pada RX dingin tapi gue motornya R25 digeber. Lah emang gue ngegeber lu? Ngegeber lu. Tadi pas papasan gitu, bro. Ya papasan di mana anjir? Lu ngeliat enggak? Gua kagak. Lah sama gue kagak ngeliat. Enggak usah ngadi-ngadi di sini. Gua lah, lah. Jangan bikin masalah di sini ya. Lah maksudnya masalah orang sini, temen gua juga orang sini semua. Walaupun lu orang sini lu kagak kayak begitu, Bro. Lu nendang-nendang motor juga. Tadi gua kagak terima lu. Gua kagak terima pas lu tadi nendang-nendang motor gua. Yang sopan kalau negor orang. Lu juga gua sopan tadi. Emang gua enggak sopannya di mana? Lu enggak geber-geber dong. Lah geber-geber ngapa temen gua? Gua emang lagi test ride motor. Ini orang. Gua tebak temen gua aneh nih orang. Woi, aneh nih orang. Woi, santai dong. Lu enggak usah nendang-nendang anjing. Motor gua juga ini. Ah, lu. Motor orang bego, emang motor gua. Gua emang lagi test ride. Ngapa? Lah gua nyapa temen gua, air racing, coy. Air racing nyapa air racing digeber. Ayo. Karena Eric ini sih tuh posisinya. Yo, ilah, baper amat sih. Telepon. Bawa orang sini masalah. Iya. Bisa bawa orang mana juga, bro. Kita kan lagi test ride nih. Ya udah, entar dulu diam anjing. Lu jangan banyak alasan di sini, jangan banyak cincang di sini ya. Lah bukan banyak alasan, lu cuma apa ya? Dulu di lama kagak ada yang ngangkat anjing. Goblok. Nah, lu. Ayo lo, mampus lo. Weh, hey. Ngapa lo diam? Lo takut lo? Ini teman gua orang sini banyak lo. Temen gua orang sini banyak, lu jangan ngadi-ngadi lu. Gua orang sini, gua sadar gua. Ya udah lu ngobrol sama orang sini juga. Ntar. Ya udah diam. Gak usah ngeganggu, diam. Diam. Ini sampai kalau gue tunggu 5 menit enggak datang. Ya udah, iya cepet. 1 menit sampai dari situ doang, 1 menit sampai. Gak usah banyak ngeles lu, udah tungguin lu. Tungguin, temen gua orang sini banyak lu. Apa orang-orang sini ya? Iya, temen gua emang lagi nongkrong di situ, ngadi-ngadi. Bocah ngapa ya? Iya, lagi juga kagak ngeber lu, bro. Iya. Kepedean banget gua ngeber lu. Ngeber kan? Ngeber kan? Sopan banget daerah orang lah. Bukannya enggak sopan, Cuk. Gini aja dah, lu seumur umur pernah nyobain naik enggak? Gua dulu pernah punya di sini. Nah, terus lu kalau nyapa gimana? Gue klakson. Ada klaksonnya enggak? Ada dulu gue, ada. Mana ada? Mana teman lu? Rata-rata tuh racing kayak gini, bro. Motor tua, motor lawas. Temen lu mana? Temen lu mana? Nah, itu temen gua no, udah kedengeran no. Suara motor ya. Ada gimana, Cok? Weh. Enggak usah main fisik. Walaupun lu orang sini, lu enggak usah main fisik. Iya. Dengar gua ya. Dorong-dorong lu. Lu tangan lu tadi nyentuh-nyentuh temen gua. Dorong dia. Ya udah diem. Diem, temen gua nyampe. Oh. Perempatan ke kiri. Gua di atas ini. Udah. Nah, lu mampus. Bocah, apa sih ya? Kurang gaul kayaknya hidupnya. Nah, ini teman gua nyampe. Nah. Lu mau ngomong apa lu? Gimana? Temen gua juga orang sini juga, soalnya. Temen gua juga orang-orang sinian. Nah, ini teman gua nih. Mau ngomong apa lu? Iya. Nah, ini teman gua. Gua tadi ngegeber nyapa teman-teman gua. Gua tadi ngegeber nyapa teman-teman gua. Gua tadi nyapa teman-teman gua yang di warung. Dengerin dulu. Nih, gua dengerin ya. Tadi nih teman-teman lu ya berdua. Tadi geber-geber gua. Bego bocah ya. Agak ada dia. Gua emang nyapa lu yang di warung kan? Ini teman gua. Lu tadi lihat gua dari Bekasi lu cari masalah mulu deh perasaan dia. Bodoh amat. Goblok ya bocah. Lu tadi lihat gua lewat ya pas emang nama. Ya gua tahu. Lah kan kita tadi ngetes red. Terus geber-geber nyapa yang di warung. Lu pada kan? Dia yang kepedean. Nah tadi kita ngegeber dia. Loh buset. Makanya Bang, kalau udah gitu motor reki ditendang-tendang anjing. Goblok lu jangan kayak gitulah. Dia teman gua nih. Iya anjing. Temen lu tapi makanya gua kesel. Iya, tapi kan enggak ada sopan santun, bro. Iya, lu kalau ngomong baik-baik, oke.
Lu kalau misal anjing dari tadi juga orang sini orang sini orang sini temen gue iya. Mentang-mentang orang sini anjing kayaknya. Ay emang bukan keroyokan. Tadi lu sendiri yang suruh manggil temen gue. Anjing. Ribut lu gak enak nih. Lu nih semua temenan lo. Lu kadang kayak gini. Emang ini siapa sih sebenarnya bocah? Siapa sih bocah sebenarnya? Siapa? Temen gue tapi emang kayak gitu suka bikin masalah gue aja lagi sama dia selek. Apalagi ini nih. Oh berarti lu kenal? Lalu gue nanya tadi apa? Lu juga ada tadi nyunjuk gue juga lu tadi. Iya, lu tadi dorong-dorong juga. Ini bocah ini teman-teman lu juga ini nih dorong-dorong nih. Maksudnya gua kagak seneng. Ini bebas lah orang mau gimana-gimana. Iya. Jalan gua geber juga nyapa teman gua. Bukan asal-asalan geber. Kecuali gua ngeber lu, enggak suka sama lu baru. Iya. Lu enggak tahu dia siapa nih. Lu jangan main. Bocah ngapa kali ya? Tolol. Ini bocah tolol gue ini. Gimana ceritanya? Gua kan tadi kan ngetes lihat motor ini, terus geber-geber lu yang di warung kan? Kata ngegeber dia, kan anjing. Mungkin dia dia di sini. Dia jauh. Gua enggak ngeh dia. Ada dia gini tuh. Jauh. Oh, dia tuh ngegeber dia. Disangkanya ngegeber dia. Kan tadi ngegeber. Ngegeber di warung kan? Lah iya, emang anjing. Jadi di ground. Iya, lu enggak tahu dia di ground. Lah iya, gua tiar MP. Iya, emang kenapa lu? Lah, lu enggak tahu kan? Makanya tau, lu jangan nyala sih. Lu jangan nyala dulu, orang jalan mah jalan aja enggak usah. Iya. Gitu, ya gua enggak tahu kalau dia kan geber. Lah gua mah test red. Warung tadi yang lagi nongkrong. Test red kontenan. Apa lu? Ini yang di sini yang salah siapa nih? Ya, udah mah emosi lu. Lalu pakai nendang-nendang motor segala. Iya, negor kan ngomong bye-bye oke. Lu dengerin nih, lu dengerin dah. Gua ngegeber lu, gua puter balik test red kan, ngegeber lu. Lah kata dia kita ngegeber dia. Enggak maksudnya kan ini berdua lagi bikin konten test red Eric King kan bisa. Iya. Lu juga konten creator harusnya tahu iya. Lah orang lagi bikin anjing emang. Sebagai konten creator. Iya. Walaupun pasti lagi bikin walaupun lu orang sini juga lu enggak usah kayak gitu juga, Bro. Ngelin gua sumpah nih di sini nih. Gua jadi enggak enak. Lu enggak usah bela-belain. Gua bukan ngebela. Kagak ada ngebelain gua juga enggak mau dibelain. Iya, gua juga kagak mau dibela ini sebenarnya mah. Walaupun gua selek lu nih. Kan tadi lu sendiri yang bilang. Temen lu panggilin gitu kan. Menengahi gitu loh. Gua di sini kan gua enggak nyalin siapa-siapa. Gua lagi ngasih tahu nih. Dia berdewa lagi. Salah anjing dong. Maju dong gue tolol. Lu ngomong apa tadi? Apa? Ya udah bisa nunjuk-nunjuk. Bisa nunjuk-nunjuk. Lagi anjing. Ya udah biasa. Bocah monyet. Udah salah. Sekarang lu kan udah jelas nih kan. Kita kan lagi tes red terus lu emosi. Lu salah enggak? Gua tanya. Hah? Salah enggak? Lu juga nyolot tadi lu. Lu nyolot tuh. Sengaja gini dah. Kita mah enggak ngerasa ngegeber dia. Kagak ngerasa. Tiba-tiba ngeberhentiin kita dengan cara kayak gitu. Pakai begini-begini segala lu anjing. Maksudnya kan dia lagi bikin konten yang gua sengaja ngegas gitu lah. Biasa aja lah. Selalu orang lagi bikin konten gua. Iya. Makanya gua emosi kayak gini gua kesel, Bre. Serius dah. Kita sama konten kreator harus saling ngerti lah. Ya. Wajar lah, gue ini capek habis pulang gawe. Ya itu mah urusan lu, kita juga tidur aja di rumah, iya. Jalan-jalan. Ya pengen gue keluar. Refreshing jalan-jalan. Gue juga sebenarnya nih, kita mah gak masalah kalau misalnya lu ngebetulnya juga baik-baik. Lu mah kayak iya. Gitu ya namanya orang kerja pasti capek kan? Iya. Lu mati aja aku mau capek mah. Istirahat di rumah. Lah, ngapa lu anjing-anjing gua? Lah iya udah mati lu sana noh, dikepo noh, iket noh, pala lu noh. Tai. Selesai deh gimana deh enaknya lu? Iya. Lu maunya gimana dah sekarang dah? Gua samperin deh temen gua orang sini. Gua minta maaf aja deh. Nih, ini ada apa-apa jadi enggak enak kan ribut di. Oh iya noh. Lah apa-apa noh. Duh. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ini aduh. Ini cuma salah paham. Salah paham doang, Pak, tadi, Pak. Iya. Heeh. Kita semua saudara ya, Pak. Heeh, iya, Pak, benar. Salah ya, minta maaf. Iya. Ini lagi di kelarin, Pak. Iya, Pak. Benar. Mm-hmm. Namanya kita sama-sama kali, Pak. Jadi kalau bisa saling memaafkan. Iya, iya, kita juga kayak ini gitu, Pak. Tengkar, kita badannya pasti sakit. Iya, mm-hmm. Iya. Betul. Kita mendapatkan apa-apa. Kita jadi enggak berteman. Iya. Ini kan jadi berteman. Heeh. Mm-hmm. Yaudah. Dia juga tadi udah bilang maaf. Yaudahlah. Gimana? Gua sorry nih. Oke. Sorry. Lain kali kalau misalkan mau negur, santai aja, Bro. Santai aja. Enggak nendang gitu kan. Kita juga kontenan. Aduh, sorry. Siap. Siap, Pak. Enggak tahu, Pak. Temen lu, Rek. Jadi berteman aja. Anjing, izin. Ya, Pak, maaf ya, Pak. Aduh. Pak, jadi bikin berisik di sini, Pak. Maaf ya, Pak. Oke, yuk. Iya, Pak, Aduh. Aduh. Emang anjing katanya, guys.
disamperin warga anjir, woi. Enggak enak. Iya. Iya, pelan-pelan, guys. Ini niat test race. Terus apa ya namanya? Ah, berhentinya kayak gitu bangsat. Kaki siapa? Iya anjing, makanya gue emosi banget anjir. Gue cuma iya, kalau berhentinya nyantui mah lagi nyantui. Anjing emang masuk nendang-nendang, cok. Gue kesel langsung anjir. Tapi ternyata si Tuying katanya juga lagi ada masalah. Waduh anjing. Berarti bocah tadi kata Tuyingnya begini bocahnya. Rada kurang anjing. Gue biarin dah. Ada PA. Emang anjing dah. Aduh bodo amat dah.